Kembali bersama kami, Mapikor TV. Dalam rangka kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19, Danrem 045 Garuda Jaya Kolonel CZIM Jangkung Widianto bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat mengunjungi aktivitas kegiatan Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Sekiranya pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, tampak helikopter milik Polda Kepulauan Bangka Belitung telah mendarat di lapangan sepak bola Gelora Muntik dan menurunkan rombongan Danrem 045 Gaya bersama Gubernur dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sesampai di lapangan Gelora, Danrem 045 Gaya Kolonel CZIM Jangkung Widianto, Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung disambut oleh Dandim 0431 Bangka Barat, Bapak Letkol In Agung Wahyu Perkasa, Kapolres Bangka Barat AKBP Ferdiansyah SIK dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat H. Hartono serta unsur Forkompinda Kabupaten Bangka Barat lainnya. Rombongan langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok untuk meninjau kegiatan aktivitas di pelabuhan tersebut, sekaligus memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 berupa paket sembako untuk keluarga kurang mampu dan para guru. Pertama kegiatan adalah mengecek kesiapan pelabuhan tentang bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan terhadap pengemudi, penumpang, untuk dicek kondisinya. Kalau memenuhi syarat itu baru diizinkan kalau sesuai persyaratan yang ditentukan. Yang kedua, karena ada yang berdampak dan terhadap masyarakat, ini diberikan bantuan sembako dari Pak Gubernur dan kita untuk dapat digunakan oleh masyarakat yang menerima yang terdampak tersebut dengan baik. Demikian. Ya, makasih dan. Ya. Tujuan utama kunjungan tersebut ialah untuk mengecek persiapan di pelabuhan, bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan terhadap pengemudi dan penumpang. Dicek izinnya apakah memenuhi syarat baru diizinkan dengan persyaratan yang ditentukan. Ungkap Danrem 045 Gaya saat diwawancarai oleh Pers Bangka Belitung pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Setelah usai pemberian bantuan paket sembako oleh Danrem 045 Gaya bersama rombongan Forkompinda Bangka Belitung, juga dilanjutkan dengan sholat zuhur di kantor Lantas Polres Bangka Barat. Dan Danrem 045 Gaya bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Gong Kecamatan Simpang Tritip dalam rangkaian kegiatan mendampingi Bupati Bangka Barat yang memberi bantuan BLT kepada masyarakat setempat.